depannya sini terlihat tampak grillnya yang BMW X3 2022 yang model baru ini lebih gede ya. Jadi mungkin bisa dilihat ya teman-teman ya. Grillnya super besar dan dia sudah dilengkapi dengan kamera bagian depan ya. Bisa dilihat ya. Terus untuk nggak lupa di bagian lampunya ini masih sama dengan facelift 2024 ya guys. Jadi facelift itu apa sih? Kok facelift itu ada biru-birunya sedikit. Tapi kalau untuk bentuk L-nya itu masih dia bentuk ke bawah ya. Jadi kalau yang baru itu kan yang di 330 dia arah alisnya itu ke atas. Sedangkan yang 330 kita ada itu ke bawah ya teman-teman. Sama seperti ini. Plat. Terus untuk platnya ini plat B, untuk pajaknya masih panjang ya. Bulan 7 2024 ya. Nah, kalau kalian mau tahu ini kecanggihannya di X3 2022 itu apa sih bosku? Nah, bisa dilihat ya dari layar monitor. Ini aku posisi dulu ke B. Setir aku lurus nol. Sebentar ya teman-teman ya. Ini tak tunjuk nol ya. Nah, kita kalau pencet mundur. Nah, ini ya arah mundur. Terus kita tekan ini reversing assistant. Otomatis dia akan nganu sendiri ya guys. Jadi ini memudahkan kita untuk parking terutama bosku. Nah, bisa dilihat ya. Cuma kita harus kontrol remnya ya teman-teman. Harus kontrol remnya karena ini penting biar tidak. Jadi ini masih semi otomatis tapi kita tidak ribet gitu loh. Nah, ini kan diberitahu kita harus mencapai jarak di belakang ya teman-teman ya. Bisa dilihat, kita nyalakan dulu lampunya. Otomatis bosku loh, steernya bisa jalan sendiri. Tanganku di sini ya teman-teman ya. Nah, cukup. Nah, itu berikut kecanggihan yang ada di BMW X3 2022. Jadi, kalau yang biasanya di sedan itu memang ada, cuma ini lebih responsif ya. Jadi reversing assistant, pokoknya yang sudah model i7 seperti ini, dia sudah ada reversing assistant, itu bisa otomatis ya, guys. Nah, untuk kilometernya berapa kok? Kilometernya di angka 9.967. Untuk kondisi setir nggak perlu lagu lagi, setirnya masih mulus. Dan ini tipe yang bukan M Sport. BTW kenapa kok nggak milih yang M Sport pas kita ambilnya? Ya, karena M Sport itu naikannya cenderung lebih keras dan lebih tidak nyaman. Kalau SUV untuk perkotaan kita pilih yang 20S-Drive ya guys, 20i S-Drive. Jadi 2000cc, konfigurasi mesin nanti saya detailkan speknya. Nah, bisa dilihat ya, itu speknya dan harga barunya langsung saya include-kan sekalian. 13 sekian itu on the road untuk tipe yang 20S-Drive i. Kalau yang tipe M Sport itu 14-an ya, 14 berapa gitu loh guys on the roadnya. Dan ini lampu ambient lightnya sungguh cakep banget. Dan apalagi ciri khas BM itu dia ada, nah lampunya ini warnanya orange, ciri khas BM ya. Dan rack roomnya ini masih oke ya. Dan di bagian paha, dia cenderung lebih memanjang, jadi lebih enak untuk ketika kita posisi masukkan kaki di bagian jok bagian depan itu masih enak banget. Dan nggak lupa kalau misalnya ini bisa jadi armrest ya teman-teman, ini memang untuk armrest, ada dua slot cup holder, nggak lupa ya. Terus di bagian sini, nah ini panoramiknya penuh banget ya, jadi bisa dilihat ya full kaca sampai ke belakang. Sama untuk lampunya ini kita bisa matikan seperti ini, dan lampu ambient lightnya itu benar-benar nuansa menambahkan kita itu seneng gitu loh naik mobil ini ketika di malam hari maupun di sore hari.
Terus nggak lupa dia AC-nya sudah sama seperti di 330 ya, sudah ada pengaturan suhunya sendiri ya, dan pengaturan arah semburan ya, atas atau bawah. Dan nggak lupa di bagian depan joknya, kalau ciri khas mobil Eropa itu speakernya mantep ya, Harman Kardon, ada semua di bagian jok bawah ini, jadi suaranya lebih oke lah, lebih mantep, lebih enak gitu. Tampak basa-basi. Jadi kalian yang lagi cari, langsung WA di pojok kanan bawah ini, jangan sampai keduluan orang lain ya teman-teman. Bagi yang mau tuker tambah, boleh langsung WA aja. Untuk harganya kita buka di bawah pasar ya, rata-rata orang buka itu di 1,2-1,150 ya gambarannya ya, mungkin di atas 1 lah pokoknya. Kita buka di bawah 1,995 guys, sorry 995 nego, cash kredit sama. Jadi kalian buruan ya, harga baru nah, berapa. Sekian itu review kita di sore hari ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang lagi cari unit-unit yang istimewa, jangan lupa di like, subscribe channel YouTube kita, jangan sampai ketinggalan ya, karena update kita selalu ya. Pokoknya begitu ada barang api kondisi epic yang masuk di kita, langsung kita update. Thank you ya teman-teman yang telah mendukung channel YouTube Thumbs Channel. See you next video, nantikan episode selanjutnya di Thumbs Channel tentunya. Thank you.